Level 5 ini waduh, nuklir target kuping aja ya. Lah ya, kira-kira level 5 sampai dan Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1 2 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan masih dalam suasana bulan puasa ini, aku masih di kota Bandar Lampung teman-teman. Karena Bandar Lampung ini tuh gak akan pernah habis dieksplor untuk kulinernya. Dan setiap hari itu selalu ada yang baru. Kayak yang satu ini teman-teman, ada mie ramen meledak. Waduh, serem banget ya. Tapi apakah semeledak rasanya? Ayo kita cek aja teman-teman ya. Ramen meledak levelnya saat yang nomor 1 nomor 2 dia kuah, yang nomor 3 dia goreng. Yang nomor 3 level 5 deh. Level 5. Level 5. Ini buka dari jam berapa? Kalau hari biasa. Hari biasa buka dari jam 11. Jam 11. Siang sampai jam 10 malam. Kalau puasa gini? Puasa jam 5. Jam 5 sampai jam 5 udah siap sih dia. Sampai jam 10 juga. Ya udah. Oh, level 5 ini ledakan nuklir ya? Iya. Oh, mantep. Level 1 ini ledakan mercon, target bibir merah. Ledakan level 2 ledakan molotov, target keringat bercucuran. Level 3 ledakan dinamit, target muka memerah. Level 4 ledakan bom atom, target air mata bercucuran. Level 5 ini waduh, nuklir target kuping berdenging. Serius ini? Hah? Serius? Enggak lah ya, kita buktikan aja lah ya. Kira-kira level 5 sampai berdenging nggak nih kuping nih? Ini apanya nih? Ini bakso ikan dia. Bakso ikan ya? Fish cake. Ini bakso ya? Ini ikan. Kotak. Atau kotak ya? Exhibit in the house now. Yeha, maksa. Maksa, maksa, maksa. Maksa makan santan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, sebelum maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya, teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Oh, ini tadi sengaja aku yang levelnya yang paling pedes level 5 ini apa sih, dinamit tadi, dinamit meledak kalau nggak salah. Ini targetnya ini 1 sampai 5. Tuh. Ini ada yang goreng, ada yang rebus teman-teman ya. Ini aku yang goreng ya teman-teman ya. Tuh. Kita coba dulu ininya. Ini otak-otak, ini otak-otak nih, ini otak-otak. Tuh. Oh. Wangi ya? Enak banget. Enak pakai banget. Dan ini, pedes cuy, pedes. Pedes cuy, level paling pedes. Levelnya ini apa? Level 5. Level 5 yang dinamit. Yang kotak-kotak dong. Dong. Kotak-kotaknya teman-teman ya, tuh. Aduh, jatuh. Ya. Licin. Kalau yang putih itu apa? Mana? Sama ini kotak-kotak juga nih kayaknya nih. Tuh. Ini atau kayaknya teman-teman tuh. Habisnya.
Mungkin kalau kalian suka yang kuah, kalian boleh nyobain yang kuah ya teman-teman ya. Ini karena tadi kita udah buka, udah agak kenyang, kita pengen yang goreng-goreng gini ya, teman-teman ya. Yang tidak terlalu berat. Ada telurnya teman-teman tuh. Untung aja masih buka ya mas ya. Dan ini benar. Benar-benar meledak. Tuh. Ini jalan apa ini ya di sini ya? Rawa laut itu. Ya masuk rawa laut sih, cuma pokoknya di dekat rel ya, sebelum rel. SMA Arjuna. Ya di dekat SMA Arjuna teman-teman. SMA Arjuna sebelum rel kuburan Kebun Jahe. Ini aku rekomendasiin kalian tuh mesti nyoba ini, karena ini kalau menurutku tuh enak. Oh, tuh teman-teman tuh. Dan rotinya sedang. Tuh. Iya. Pas. Nah. Recommended lah ya dengan harga segitu ya. Otaknya teman-teman. Dan ini dimasaknya harus benar-benar 3 menit teman-teman ya. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya. Sesuai aturan. Iya. Mungkin kalau kurang keras. Kalau kurang dia masih terlalu keras, kalau lebih juga terlalu banyak. Iya. Nah, dan ini menurutku benar pas tuh, 3 menitnya pas tuh. Iya. Dia agak-agak kenyal gitu. Enggak terlalu bonyok. Enggak terlalu bonyok. Benar-benar. Masih ada ininya teman-teman, kotak-kotaknya. Habis kan. Ya teman-teman, karena selama bulan puasa ini kita banyak bikin videonya malam teman-teman ya, karena kita ya menghargailah yang puasa dan kita juga menjalankan ibadah puasa juga teman-teman. Tuh. Jadi kita bikinnya malam, tapi tayangnya tetap jam 5 ya teman-teman ya. Itu artinya bukan maksud apa-apa sih, maksudnya biar kalau kalian bingung mau buka apa, nonton video ini jadi kepikiran. Enak juga ya nanti buka pakai ramen meledak ini, gitu maksudnya teman-teman. Ya, rekomendasi. Bener ini bener-bener meledak, di dalam meledak banget. Minum. Ini ada Thai tea-nya teman-teman, tuh. Thai tea-nya 8 ribuan. Makan apa deh pedas, dingin-dingin. Mantap. Pedas banget ini meledak. Hah? Meledak banget. Meledak banget, bener-bener meledak ini, dinamit ini. Masih dengan pedasnya. Masih. Jadi semakin terakhir ini bumbunya kan di bawah teman-teman ya. Iya. Semakin berasa pedasnya ini. Apalagi barusan minum ini yang manis-manis. Jadi kayak dingin-dingin. Iya, manis dan dingin, jadi kayak netral lagi itu lidahnya dan dimasukin ini jadi pedas lagi. Bukan nyerah deh. Pedas banget. Ya, buat teman-teman yang gak suka pedas, jangan milih level yang paling pedas.
Oke, teman-teman. Aku sih cuma pesan aja kalian kalau misalnya nggak suka pedes, jangan coba-coba milih yang level 5 ya, teman-teman. Ini benar-benar meledak, teman-teman. Di situ kan ada level 1 sampai 5. Kalian bisa di main di level 3 gitu atau level 2 lah, aman lah itu. 2 atau 3 aman lah itu, teman-teman ya. Kalau 5 ya kayak gini nih. Oke, teman-teman. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel The Sigit. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya karena aku bakalan upload setiap hari jam 5 sore ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.